Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah, kekacauan, azab yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Menimpa semuanya. Anak-anak, bayi, pohon, binatang-binatang. Satu kampung hilang. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah itu azabnya pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Sayakunu fi ummati khasfun wa qadhfun wa maskhun." Akan terjadi di umatku ini longsor, hujan batu, kemudian gempa. Kemudian akan terjadi merekahnya tanah, ditelannya rumah-rumah dengan tanah. Seperti yang terjadi dengan Qarun. Kapan ya Rasulullah? Idza syuribatil khumur. Idza dhahartil qaina. Apabila biduan-biduan sudah mulai muncul, penyanyi-penyanyi di mana-mana muncul. Manusia sibuk dengan biduan-biduan tersebut. Musik-musik sudah dihalalkan. Wa syuribatil khumur, dan khamar kita lihat. Minuman keras, narkoba semuanya. Allahu Akbar. Negeri kita menjadi sarangnya bandar-bandar narkoba. Apabila itu terjadi, maka yang akan terjadi seperti yang kita lihat. Dan sudah terbukti. Apa belum sadar dengan kejadian ini? Agar kita meninggalkan hal-hal yang membuat kita lalai. Konser-konser musik yang dihadiri oleh ribuan orang, ratusan ribu bayar. Untuk melupakan Allah Jalla Jalla. Untuk lalai kepada Allah. Barakallahu fikum.